Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qa'il. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alaqnahum min 'amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasabat rahim. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanan itu, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat, tergadai dengan apa yang dia kerjakan. Quran Surah At-Tur, Surat ke-52 ayat 21. Saudaraku kaum muslimin, jamaah zuhur, semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Hanya kepada Allah kita bersyukur. Mari kita senantiasa berupaya memanfaatkan segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dalam rangka berubudiyah, beribadah kepada. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah dan Muhammad beserta keluarganya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa asbahihi ajma'in. Saudaraku yang dimuliakan Allah, menjelang salat zuhur berjamaah, kita patut merenungkan dalam kesempatan yang berkah ini firman Allah dalam surat Tur ayat 21 yang kita bacakan tadi. Menarik ayat ini. Ayat ini sekarang lagi gencar-gencarnya juga disosialisasikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama di madrasah-madrasah di Kementerian Agama, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang beriman itu kelak mereka itu masuk dalam surga. Kemudian ternyata Allah juga akan mengumpulkan mereka dengan anak keturunan mereka, cucu-cucu mereka, dengan catatan anak keturunan kita itu mengikuti keimanan orang tuanya. Maka orang tua yang beriman, yang mukmin, jadi bertakwa kepada Allah. Bahkan ayat sebelum ini juga menceritakan tentang orang-orang bertakwa, balasan keindahan bagi orang-orang bertakwa itu. Kemudian dia beriman kepada Allah, lalu anak-anaknya yang mengikuti keimanannya nanti akan dikumpulkan di surga. Bahkan mereka diangkat levelnya ke derajat surga yang ditempati oleh orang tuanya itu. Meskipun si anak itu levelnya, derajatnya tidak sampai setinggi derajat orang tuanya. Kalau kita ada baca dalam tafsir, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kemudian karena keimanannya, karena jerih payahnya berusaha mempertahankan keimanannya, lalu mendidik anak-anaknya, mendidik istrinya tetap berkomitmen beriman kepada Allah, maka Allah anugerahkan anak-anaknya itu nanti akan dikumpulkan. Meskipun tadi derajat keimanannya, level surganya tak setinggi tempat orang tuanya, tapi kemudian ditempatkan bersama orang-orang tuanya. Ibnu Abbas menafsirkan, mengatakan begini, anak keturunan orang mukmin mereka mati dalam keadaan beriman. Jika derajat orang tua mereka lebih tinggi, maka mereka akan dipertemukan dengan orang tuanya. Bagi orang tuanya sedikit pun tak akan dikurangi amal kebaikan yang telah dilakukannya. Sementara Ibnu Katsir menyebutkan, ini adalah bentuk anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana orang tua itu nanti di surga mereka akan semakin tentram ketika mereka bersama istrinya, bersama pasangannya, dan bersama anak keturunannya. Saudara kita dimuliakan Allah, dalam tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili juga mengutip hadis Rasulullah SAW
yang menyebutkan kelak di surga itu seseorang akan bertanya, di mana orang tuaku? Di mana pasanganku? Di mana istriku? Mana suamiku? Di mana anak-anakku? Karena dia tidak melihat. Kemudian ternyata disebutkan, keluargamu itu tidak sampai derajatnya seperti derajatmu. Tetapi karena memang keluarganya itu dalam jalan beriman, walaupun tak sampai, kemudian Allah angkat derajatnya, ditempatkan bersama orang tuanya, dan tanpa mengurangi pahala-pahala yang ada, amal ibadah, kebaikan yang ada dari orang tua. Walaupun di ayat ini juga dikatakan bahwa seseorang itu akan menanggung sesuai dengan amal ibadah, pahala seseorang itu akan diberikan sesuai dengan amalnya. Tetapi karena dia memiliki perhatian yang kuat kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya, kelak mereka dikumpulkan di surga. Apa poin penting di ayat ini, Bapak Ibu? Demikianlah kita di dunia ini, salah satu kebahagiaan kita hidup di dunia ini berkumpul dengan anak istri kita, bukan? Kita berada dalam keluarga yang utuh. Kita berada dalam keluarga yang harmonis. Bahkan di antara kita banyak yang siang hari, bahkan sampai malam tunggang langgang mencari nafkah itu. Untuk apa sebenarnya? Salah satunya kan untuk membahagiakan keluarga kita. Tetapi ingatlah, kebahagiaan itu jangan sampai di dunia saja. Kita berharap kebahagiaan itu juga kekal langgeng sampai ke akhirat. Dan ternyata Allah sudah memberikan informasi yang lugas, yang tegas. Nanti pun di surga kamu akan berkumpul. Tapi dengan catatan, anak-anakmu, keturunanmu mengikuti keimananmu. Maka poin selanjutnya adalah, yang perlu kita renungkan, sudahkah kita ini menjadi orang tua yang beriman kepada Allah? Sudahkah kita ini menjadi seorang mukmin sejati? Bahkan menariknya ayat ini mengatakan, anak keturunannya yang diangkat selevel orang tuanya. Secara tersirat ayat ini menggambarkan bahwa idealnya orang tua itu memang tinggi derajatnya, gitu. Kenapa dalam konteks pendidikan orang tua mesti menjadi guru bagi anak-anaknya? Kalau namanya guru, tentu mana yang lebih pintar, guru atau muridnya? Idealnya tentu si guru lebih baik daripada murid-muridnya. Maka seharusnya orang tua itu juga dia memiliki derajat yang tinggi. Kemudian anak-anaknya akan mengikuti keimanannya. Maka di sini dalam teori pendidikan itulah yang disebut dengan keteladanan. Sukses kita mendidik anak istri kita itu kalau kita menjadi teladan bagi anak istri kita. Nah sekarang berapa banyak orang tua yang resah gelisah ini, yang khawatir, yang ketakutan melihat ancaman yang luar biasa yang nyata pada anak-anak kita, kemanakan kita. Di Padang saja berapa banyak kasus tawuran. Masih ada tawuran, Bapak Ibu. Ada beberapa titik yang sering tawuran. Narkoba masih bergentayangan, mengintai anak-anak kita. LGBT juga mengancam anak-anak muda kita. Jadi tak saja yang mereka bergaul dengan lawan jenis, sejenis pun kita juga takut. Luar biasa. Apalagi dengan dunia terbuka hari ini. Banyak paham-paham asing yang masuk, ideologi-ideologi yang masuk, bahkan bisa merusak keimanan mereka. Mereka bertemu, berinteraksi dengan keyakinan-keyakinan luar. Lalu mereka tidak mendapatkan pendidikan baik dari orang tuanya, dari lingkungannya. Akhirnya mereka bisa menjadi murtad, berpindah agama, dan seterusnya. Apa jadinya ini? Oleh karena itu ayat ini sekarang kita selalu sosialisasikan, terutama di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah kita, bahwa pendidikan itu harus mengutamakan keimanannya. Pendidikan itu adalah bagian dari ibadah. Karena terus terang saja, jujur kita katakan, berapa banyak sebenarnya sekolah-sekolah yang punya konsen, perhatian yang kuat terhadap pendidikan iman ini. Justru yang banyak hanya memikirkan bagaimana anak-anak kita supaya pintar, dapat pekerjaan yang layak. Hanya orientasi dunia semata. Seberapa banyak guru-guru kita, sekolah-sekolah kita peduli bagaimana anak ini supaya beriman, bagaimana anak ini supaya bertakwa. Ada sebagian, ada, tapi tidak semuanya. Maka siapa kita berharap? Yang paling berharap tentu kepada kita sendiri. Tanggung jawab pendidikan itu yang paling utama adalah orang tuanya. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, kau pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Saudara yang dimuliakan Allah,
Namun menariknya di tafsir baik Ibnu Katsir maupun tafsir Al-Munir juga dijelaskan, walaupun ayat-ayat ini mengatakan tadi orang tua itu memiliki derajat yang tinggi, kemudian anak-anaknya akan diangkat sebagaimana derajat orang tuanya, tetapi sesungguhnya itu juga merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, di mana dia beriman diikuti oleh anak-anak. Sebaliknya, ada juga orang tua itu yang diangkat derajatnya karena doa-doa dari anak-anaknya. Ini tambahan ulasan tafsirnya. Satu sisi tadi kita harus berupaya menjadi mukmin yang sejati, yang punya derajat yang tinggi, tapi di sisi lain kalau kita berhasil mendidik anak-anak kita, terbuka juga peluang keimanan, tingkat kesalehan anak-anak kita itu lebih tinggi pula daripada kita. Dan ketika dia mendoakan kita, dan itu bisa juga mengangkat derajat kita. Kita sangat tahu populer itu hadis, "Iza mata ibnu adama in qata'a 'amrun illa min salasin", gitu kan. Kalau amati anak Adam itu, maka terputuslah segala sesuatu kecuali tiga. Satu di antara adalah waladun salih yad'ullah. Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Di situ perlu digarisbawahi, doa yang mengangkat derajat orang tuanya, doa yang tersambung kepada orang tua yang wafat itu adalah bukan doa setiap anak, tapi waladun salih, anak yang soleh. Ketika kita mampu mendidik anak-anak kita soleh, sampai kita wafat ditakdirkan Allah dan mereka masih hidup di muka bumi ini, mereka berdoa kepada Allah, dan itu juga bisa mengangkat derajat kita. Dan kelak Allah akan kumpulkan kita bersama. Dengan demikian bisa disimpulkan, orang tua yang tinggi derajatnya bisa mengangkat derajat anak-anaknya selevel orang tuanya. Dan sebaliknya juga, anak-anak yang derajat yang tinggi, dia mendoakan orang tuanya, juga mengangkat pula derajat orang tuanya kelak di surga. Hal ini juga terkonfirmasi dalam firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim". Nanti di surga Ar-Ra'd itu dikumpulkan keluarga itu, apakah orang tuanya, pas orang tuanya, pasangannya, dan keturunannya. Tapi syaratnya di sini adalah saleh. Jadi ada dua, kalau kita gabungkan ayat ini, kuncinya adalah amanu wa amilus saleh, beriman dan beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita, keluarga kita, untuk berkomitmen menjadi seorang mukmin sejati dan senantiasa beramal saleh hingga akhir hayat kita. Sebesar apapun ikhtiar dan upaya kita, sesungguhnya semuanya hanya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah. Banyak maafilah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله